Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas Cristiano Ronaldo siap melakoni debut di Liga Pro Arab Saudi melawan Al Ittihad. Ini merupakan laga lanjutan Liga Arab Saudi 2022-2023. Laga dimainkan di Stadion Universitas King Saud, Senin tanggal 23 Januari tahun 2023, dengan kick-off pada pukul 03.30 waktu Indonesia Barat. Cristiano Ronaldo diharapkan melakoni debutnya dengan kostum Al Nassr pada laga ini. Sebab, pada laga kontra Paris Saint-Germain PSG pada pertengahan pekan kemarin, dia bermain mewakili Riyad All Star, yang merupakan tim gabungan Al Nassr dan Al Hilal. Dalam laga itu sendiri, Cristiano Ronaldo sukses mencetak 2 gol meski timnya kalah dengan skor 4-5. Sedangkan sang rival abadi, Lionel Messi, mengukir sebuah gol untuk PSG. Laga debut Cristiano Ronaldo harus tertunda selama ini karena dia harus menjalani hukuman 2 laga. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Federasi Sepak Bola Inggris FA akibat tindakannya membanting HP fans Everton kala membela Manchester United. Sebagai catatan, Cristiano Ronaldo bergabung dengan Al Nassr pada akhir tahun 2022 lalu secara bebas transfer. Dia menandatangani kontrak hingga musim panas 2025 dengan digaji 200 juta euro atau 3,3 triliun rupiah per tahun. Sang mega bintang asal Portugal memutuskan untuk menjajal petualangan di Timur Tengah pada penghujung kariernya. Kontraknya diputus pada akhir November tahun 2022 oleh Manchester United imbas dari kegaduhan dalam wawancara dengan jurnalis Piers Morgan. Cristiano Ronaldo akan mencoba membantu Al Nassr merebut gelar juara Liga Arab Saudi 2022-2023. Pada saat ini, tim berkostum biru kuning tersebut berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan torehan 30 poin dari 13 laga. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Al Ittihad yang menjadi pemuncak klasemen sementara. Di sisi lain, Al Ittihad yang bakal menjadi lawan merupakan tim peringkat ke-10 di klasemen sementara Liga Arab Saudi 2022-2023. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subscribe, agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.